Hai semuanya, kembali lagi dengan Miss Halina dalam video pembelajaran IPA kelas 4. Ingat, tonton sampai habis ya videonya. Dalam video pembelajaran IPA kelas 4, hari ini Miss akan membawakan materi mengenai bab 2, daur hidup makhluk hidup. Sebelumnya, coba keluarkan dulu buku cetak IPA dan buku holder science. Miss akan mulai membahas buku cetak IPA dulu. Buka buku cetak IPA dan buka halaman 28 bagian A, daur hidup hewan. Hewan mengalami perkembangan dari hewan muda menjadi hewan dewasa. Hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Di mana metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel atau disebut sel khusus yang berbeda. Pada bagian pertama, hewan bermetamorfosis. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, pada bagian A, misalkan membahas metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Ciri khasnya adalah terdapat tahap pupa atau disebut dengan kepompong pada serangga atau terdapat bentuk berudu pada katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, dan katak. Kita ganti buku Modern Science. Di sini, murid mengeluarkan pensel dan penghapus mengerjakan tugas buku Modern Science sesuai pembahasan pada video pembelajaran halaman 95, 96, dan 97. Misalkan mulai pada pembahasan halaman 95. Di sana diminta lengkapilah label untuk siklus kehidupan katak. Pilihlah dari kata-kata ini, bentuk, anak katak, berudu atau kecebong, insang, ikan, paru-paru, dan telur. Untuk soal nomor 1, titik-titik menetas dari titik-titik dalam air. Apa itu berudu atau kecebong? Menetas dari telur di dalam air ya. Yang kedua, berudu atau kecebong bernafas di bawah air melalui insang. Berudu atau kecebong berenang seperti apa? Ya, ikan. Soal nomor 3, pertama tubuh berudu atau kecebong berubah, titik-titik, kemudian kaki belakang dan rahang berudu juga berubah. Apa yang berubah? Bentuknya, good job. Nah, yang keempat, selanjutnya kaki depan tumbuh, titik-titik, terbentuk. Apa yang ada di dalam tubuh katak itu untuk bernapas? Paru-paru. Kelima, titik-titik, kehilangan ekornya berubah menjadi katak dewasa itu apa? Benar, anak katak. Pada halaman 96, siklus kupu-kupu yang pertama adalah telur, kemudian berubah menjadi ulat, dan kemudian berada dalam kepompong hingga berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Siklus kupu-kupu ini kita gunakan untuk membantu dalam mencocokkan dengan latihan berikutnya. Apa saja? Kelasnya tim membuat satu set kartu informasi tentang apa yang mereka ingat mengenai tahapan dalam siklus hidup kupu-kupu. 1. Bandingkan gambar di halaman berikut dengan kartu informasi. 2. Tulislah nomor kartu informasi yang cocok di sebelah setiap gambar. Sebelum kita mengerjakan latihan, Miss akan menjelaskan mengenai siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama adalah telur. Seekor kupu-kupu tidak memulai hidup sebagai kupu-kupu. Ini dimulai dari telur. Telur kupu-kupu berbentuk bulat, oval, atau silinder. Biasanya terletak di atas daun. Anda dapat melihat ulat kecil di dalam beberapa telur jika Anda melihat cukup dekat. Klus kedua, ulat. Saat telur menetas, akan keluar ulat. Ulat adalah hewan merayap. Yang dilakukan ulat hanyalah makan. Ia memakan daun tempat telur diletakkan.
ulat tidak bisa berpindah dari satu tanaman ke tanaman yang lainnya. Induk kupu-kupu harus bertelur di atas jenis daun yang dimakan ulat. Dan untuk siklus ketiga adalah berganti kulit. Saat ulat menetas, ukurannya sangat kecil. Karena banyak makan, ia tumbuh sangat cepat. Kulitnya tidak meregang saat tumbuh. Ia melepaskan kulit lamanya melalui pergantian kulit, dan kulit baru kemudian tumbuh. Siklus keempat adalah kepompong. Ulat dewasa membentuk kepompong, juga disebut chrysalis atau kepompong. Di dalam kepompong, ulat berubah dengan sangat cepat. Bagian tubuhnya tumbuh menjadi sayap dan bagian tubuh lain menjadi kupu-kupu. Perubahan ini disebut metamorfosis. Okay. Siklus kelima, siklus terakhir adalah kupu-kupu. Setelah semua perubahan, keluarlah kupu-kupu. Sayapnya lembut dan basah pada awalnya. Kupu-kupu menggantung terbalik untuk mengeringkan sayapnya. Setelah beberapa jam, ia bisa terbang dan mencari pasangan. Ia bertelur di atas daun yang suka dimakan ulat, dan siklus hidup berulang kembali. Jadi sudah mendengarkan penjelasan Miss mengenai siklus kehidupan kupu-kupu. Nah, kita lanjut di holder halaman 97. Terdapat 5 gambar, di mana 5 gambar ini kita harus urutkan urutan benar dalam siklus kehidupan kupu-kupu. Sebelumnya, kita lihat dulu ya. Gambar A adalah ulat yang berganti kulit. Gambar B adalah ulat. Gambar C adalah kupu-kupu yang tergantung terbalik. Yang D adalah kepompong. Dan yang E adalah telur. Nah, ini adalah gambar yang acak, masih belum berurut. Nah, tugas kita adalah untuk mengurutkannya. Apa saja itu? Oke, yang pertama adalah gambar telur. Bagus, urutan pertama adalah telur. Urutan kedua adalah ulat. Urutan ketiga adalah ulat yang berganti kulit. Kemudian urutan keempat adalah kepompong. Dan urutan terakhir adalah kupu-kupu yang tergantung terbalik. Nah, itu adalah jawaban atau urutan yang benar untuk mengenai siklus kehidupan kupu-kupu. Holder Science sudah selesai, kita lanjut lagi buku ESPS halaman 30. Bagian B, metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Ciri khasnya adalah penambahan struktur tubuh seperti sayap yang muncul pada nimfa atau disebut hewan muda. Beberapa hewan memiliki fase metamorfosis tidak sempurna, terutama serangga. Serangga memiliki sebuah fase pertumbuhan mulai dari awal hingga akhir pertumbuhan, di mana perubahan yang terjadi pada hewan yang hanya mengalami 3 tahapan pertumbuhan saja, tahapan tersebut yaitu telur ke nimfa atau larva, lanjut ke imago atau dewasa. Contohnya belalang. Belalang berkembang biak secara bertelur atau disebut ovipar. Setelah terjadi pembuahan dan kemudian bertelur, telur-telur belalang ditaruh di dalam tanah atau di bawah tumpukan daun-daun yang telah gugur. Belalang mampu menghasilkan 10 hingga 300 buah telur. Proses bertelur dilakukan selama 3-4 hari. Telur belalang berbentuk oval atau silinder kecil namun teksturnya keras. Telur-telur belalang kemudian akan menetas menjadi nimfa, yaitu belalang muda yang belum mempunyai sayap. Jadi, ia hanya akan berjalan dan meloncat di atas rumput atau pada daun-daun saat mencari makan. Nimfa belalang biasanya berwarna putih atau hijau. Seiring berjalannya waktu, warna tubuh nimfa belalang akan berubah menjadi coklat atau hijau dengan corak hitam atau kuning seperti belalang dewasa. Pergantian warna tubuh pada nimfa belalang terjadi bersamaan dengan proses instar atau disebut pergantian kulit, yang terjadi sebanyak 5-6 kali sebelum menjadi belalang dewasa. Saat mencapai usia dewasa, belalang telah matang secara reproduksi dan siap berkembang biak lagi. Belalang dewasa telah memiliki sayap dan struktur tubuh yang lengkap. Ini adalah salah satu contoh hewan yang tidak bermetamorfosis sempurna. Contoh-contoh lainnya bisa kita lihat. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna itu adalah capung, jangkrik,
dan kecoa. Inilah beberapa contoh hewan metamorfosis yang tidak sempurna. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kali ini dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ingat, jaga kesehatan, rajin belajar. Sampai jumpa, bye-bye.